Mastura merupakan anak bongsu daripada 7 beradik, telah berkhidmat lebih 20 tahun dengan Mas, meninggalkan suami dan seorang anak yang kini berusia 11 tahun. Bagi kakaknya Munirah Mustafa, hatinya sayu dan hiba setiap kali pulang ke kampung kerana terkenangkan arwah yang suka memasak untuk mereka sekeluarga. Raya tahun ni raya dekat Seremban, dekat rumah Abah kan. Kita cuma cakap dengan Abah lah. Saya tak adalah kita nak macam raya tu macam meriah sangat tu kan. Cuma yang ala kadar lah. Dia kalau dia cuti, kalau dia raya memang dia cuti. Dia suka lemang, ketupat tu dia suka. Lepas tu dia apa ni, rendang-rendang macam ni, rendang daging tu, rendang daging hitam dia suka. Rajin lah, rajin masak macam untuk Abah kan. Macam last yang dia pergi tu kan, dia masak untuk Abah. Untuk nak berbuka tu. Tu Abah dia adalah cerita. Dia kata dia macam terasa jugalah dia tersunyi bila dia tak ada tu. Sekarang ni Abah pun seorang kan duduk. Menurut Munirah, ketiadaan arwah sangat terkesan dalam hidupnya kerana mereka berdua sangat rapat dan sentiasa berkongsi suka dan duka. Rasa macam sunyi betul lah. Bila balik sekarang ni sunyi sangat. Selalu dia ada. Sekarang tegur-tegur. Dia memang rapat dengan kami. Bergurau apa semua kan. Anak-anak dia pun rapat. Bergurau semua. Bila balik kali yang tu rasa, ya Allah, saya sunyi sepi. Tambah-tambah kalau pergi bilik dia mesti akan nangis. Masuk bilik dia mesti nangis. Kok barang ni banyak sangat ni. Kita nak tak tahan. Tambah memilukan, sebelum kehilangan Mastura, Munirah turut diduga dengan kehilangan ahli keluarga yang lain. Sebelum-sebelum ni anak lah. Anak Kak meninggal dalam 2013 tu. Lepas tu Pak Mentua. Pak Mentua, lepas tu adik ipar kan, adik ipar. Adik ipar dia macam tu nak betul turut lah. Lepas tu adalah dia juga sebelum-sebelum ni ada kat makcik, makcik Abah punya apa adik macam tu. Ada. Kena macam memang mungkin ujian Allah. Saya macam doa, doa mungkin ujian Allah bagi kat kami. Biarlah kita ke akhirat besok. Endok macam kata kan. Itulah. Kena kuat, memang kena kuat semangat tu. Walaupun tidak dapat melihat jenazah adiknya buat kali terakhir, namun beliau bersyukur kerana ada pusara yang boleh dilawati. Kata, ya Allah subhanallah, langsung kami pun dah tak reti, tak tentu harah dengan menggigil-gigil, dengan macam meraung lah rasanya. Bila kata nak balik tu kan, jenazah nak balik, kita tunggu juga. Kita tunggu arwah ni ada tak kan. Lepas tu bila adik tu dekat yang kejemas tu, dia apa ni dapat apa email apa semua kan, dia kata alhamdulillah, dia kata ada, dia kata. Jadi kita lagilah teronok macam bersyukur, maknanya adalah kita nak ke bumi kat mana nak tanam, misal kata kan, ha, nak pusara tu adalah orang kata. Tak adalah kita nak macam kata tunggu-tunggu ke. Bagi menghilangkan rasa rindu pada arwah, Munirah sentiasa membawa gambar kenangan mereka berdua di dalam dompetnya untuk ditatap pada bila-bila masa.